kesabaran gua udah habis. Gua hancurin rumah lu. Bel, sini aja Bel, gak usah. Apa ini apa-apaan sih, Pak? Apa-apaan kamu bilang? Kamu sudah kurang ajar. Berani bohongin papa Bella dan papinya Bella. Kamu bilang sudah meninggal. Itu sudah kelewatan itu. Emangnya Mondi bilang apa ke papa? Mondi bilang ke papa kalau Mondi meninggal? Enggak kan, Pak? Siapa yang bohong? Bel. Bel, udah gak usah gitu. Papi, gak mau, aku mau ke Mondi, Pi. Bel. Mondi, kamu masih hidup? Alhamdulillah, gue takut banget lo udah meninggal. Gue kira bener bunuh diri. Oh, Bel. Gue emang bukan orang yang baik. Agama gue juga mungkin gak bener. Tapi gue gak akan ngelakuin hal sebodoh itu. Serendah itu, Bel. Oke, sekarang semua udah jelas kan? Mondi masih hidup. Mondi minta. Mohon banget semua keluar dari rumah ini, ya. Enak aja kamu bilang keluar. Papa harus maki mama kamu itu. Dia sudah bohongin maminya Bella. Dia bilang kamu dimakamin di Kuningan. Itu sudah keterlaluan. Kurang ajar itu. Pa, mama gak mungkin ngomong kayak gitu sama Tante Kathy, Pa. Ma, si Kemot, Ma. Kasian tuh lah. Udah. Ayo. Abah! Eh, Warnanut! Kurang ajar mana ya? Padahal sih ya? Abah! Udah tahan dulu, Bah! Jenggot kampung! Gara-gara lu, Anis dan Mondi jadi pembohong dan pencuri. Gua habisin lu! Pak, Papa! Udah. Stop. Pak, cukup, Pak! Mau sampai kapan bikin Mondi kecewa? Dari kecil Papa kemana sih, Pak? Hah? Dari Mondi kecil Papa kemana? Mondi ini ditelantarin sama papa, tinggal sama mama. Dan sekarang begitu Mondi udah ada Om Ferdi, papa pengen jadi sok pahlawan buat Mondi. Iya, buat apa sih, Pak? Sekarang gini, Pak. Kalau papa ngasih hargain Mondi sebagai anak papa, please banget, Pak. Papa pergi, jangan ganggu hidup Mondi lagi. Kurang ajar! Bukan saya mau ikut campur urusan bapak sama anak. Tapi kalau Om memang mau cari lawan daripada sama anak sendiri, mending lawan saya aja. Ayo! Udah dong! Udah! Nggak usah berantem lagi dong! Aduh! Papa nggak akan kapok kalau nggak kayak gini, Mah. Iya benar, biarin dia rasa sekali-sekali. Ah, tangannya si Rokitnya sekeras batu. Hajar aja habisin, sudah. Terus, ya bagus. Ah, udah mulai. Udah mulai elek, keok sih ya. Kalah juga si Wardangdut. Udah gak apa-apa, biasa itu mah. Sudah dah, ayo kita pulang. Jangan bikin malu gua, ayo. Udah. Jenggot kampung, ini belum selesai. Gua gak rela mau dikawin sama anak. Ingat ya. Masih berani aja ngancam sih teh? Hah? Udah Abah. Ayo. Udah, sabar, udah kalah. Iya tapi dengarkan tadi, dia masih mengancam aja. Abah, udah. Jadi perpanjang lagi, Abah. Ya, kalian dengar tidak? Hah? Ancamannya itu bikin saya tidak bisa tidur. Hah? Tidak bisa tenang, tahu? Kenapa harus nggak tenang, Bah? Kita kan punya Allah. Tenang aja, Bah. Iya, Abah kan yang selalu ngajarin ke Neng. Sebaik-baiknya perlindungan itu cuma sama Allah. Iya, Abah. Istighfar, Abah. Sorry banget jadi kayak gini. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu apa-apa. Gue nggak mau semuanya jadi kayak gini. Tapi yang jelas gue takut banget waktu dengar lo meninggal, Mon. Harus gue omongin berdua sama
Udah. Bel. Ya? Gue udah tau semuanya kok. Kalau lo sama bokap lo itu emang dalang dari penculikannya Raya. Lo ngomong apa sih, Mun? Gak perlu ngelak lagi, Bel. Ya, percuma. Gue udah punya bukti yang kuat. Dan gue emang sengaja gak mau laporin lo ke polisi. Karena gue kasihan sama lo. Karena gue juga percaya kalau lo masih bisa berubah, Bel. Lo bisa bertobat. Tapi kalau emang sampai satu kali lagi aja lo bikin kayak ginian lagi. Lo coba untuk milik Raya atau main-main lagi sama gue sama Raya. Gue gak bakal tinggal diem, Bel.